Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kondisi memar pada tubuh Ayu Ting Ting di Sorong. Ibu Bilqis tunjukkan tanda bak bekas benturan di paha. Peristiwa kurang menyenangkan tampaknya baru saja dialami oleh Ayu Ting Ting. Pasalnya, Ibu Bilqis Kumairah Razak tersebut terlihat memamerkan kondisi tubuhnya yang mengalami memar serius hingga menimbulkan tanda biru yang cukup pekat. Aktivitas padat yang sehari-hari dilalui Ayu Ting Ting tak dipungkiri begitu menyita waktu serta tenaga putri sulung Abdul Razak dan Umi Kalsum ini. Dalam sehari, terkadang Ayu harus rela bersusah payah pindah ke lokasi syuting satu menuju lokasi syuting lainnya dengan jarak yang tak menentu. Kondisi fisik serta kekuatan tentunya menjadi faktor utama yang mendukung Ayu agar dapat menyelesaikan pekerjaannya padatnya dengan baik. Namun secara tiba-tiba, lewat unggahan story di akun Instagram pribadi, Ayu terlihat menunjukkan kondisi tubuh yang sedang tidak sehat. Menggunakan celana pendek, Ayu tampak menunjukkan kondisi pahanya yang mengalami memar dengan warna biru keunguan yang cukup pekat. All the best, tulis Ayu. Sayangnya, wanita yang kini dikabarkan sedang dekat dengan Ivan Gunawan tersebut enggan mengungkap hal yang menyebabkan dirinya mengalami memar. Meski kakinya sedang sakit, melalui akun media sosial miliknya, Ayu terlihat masih aktif, bekerja, dan bergerak lincah seperti sehari-hari. Sepertinya Ibu Bilqis itu baru saja mengalami insiden kecil sehingga menyebabkan kakinya harus mengalami memar. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.